Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah kita senantiasa muji kepada Allah karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kami dan beberapa santri atau santri uh, Nida Ussalam Alhamdulillah kita dari hari Jumat siang kemarin kita telah menyelesaikan serangkaian uh, kegiatan <tuh> rihlah kita pada kali pada kali ini yang kita menentukan tempat yang jauh dari perkotaan yang harapannya kita untuk mendidik para santri bahwa teori-teori yang mereka pelajari di selama di pondok itu diaplikasikan. Sebagaimana contoh bahwa ketika seorang berada di tengah-tengah masyarakat yang ramai, hiruk pikuk kehidupan dunia, kemudian kita berpindah pada satu tempat yang sepi, maka ini adalah bentuk pendidikan praktek kepada para santri bahwa kita sebagai manusia itu nanti akan berakhir. Kehidupan dunia kita dengan segala hiruk-pikuknya ini akan berakhir, dan kita akan meninggalkan dunia, kemudian berpindah kepada tempat yang asing yang boleh jadi belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Belum pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa kita akan berada di satu tempat yang asing. Dan itulah gambaran manusia ketika mereka keluar dari alam dunia ini dan menuju kepada alam barzah. Tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya, ini yang pertama yang ingin kita ajarkan kepada para santri. Yang kedua, ketika kita tadabur alam, kita melihat bagaimana alam ini besar dan bagaimana keadaan kita. Kita ini seorang makhluk yang sebuah makhluk yang kecil sekali. Oleh karena itu, apapun keadaan kita, setinggi apapun pangkat kita sekaya apapun keadaan kita, maka kita tetaplah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa khuliqal Dan manusia itu telah diciptakan dalam keadaan dhaif, keadaan yang lemah. Dan itulah keadaan manusia saat ini. Betapapun keadaan kuatnya dia dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita ingin melatih para santri di dalam mengorganisasikan suatu sebuah kegiatan yang nantinya akan bermanfaat ketika mereka terjun ke masyarakat. Yang keempat dan ini yang terakhir bahwa <tuh> dari sejak hari kemarin kita telah melaksanakan beberapa kegiatan yang maksud dari kegiatan itu adalah ya di samping setelah penat apa lelah dengan kebiasaan atau rutinitas yang dijalani dari belajar dan sebagainya manusia akan mengalami titik jenuh yang kita berharap dari rilah ini para santri akan kembali fresh, kembali segar, kembali ke pondok nanti bisa belajar dengan lebih bersemangat dan diantara kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dari sejak hari Jumat kemarin adalah kita ada muhaldoro ada uh, pentas karya santri ada uh, outbound ada permainan yang mudah-mudahan dengan segala uh, keterbatasan yang ada kita bisa memberikan nilai-nilai pendidikan dari apa kegiatan dari kegiatan yang kita telah jalankan sebelumnya dari mulai hari Jumat yang insya Allah kita akan berakhir nanti setelah sholat duhur dan kita akan evaluasi kegiatan nilai-nilai pendidikan apa yang bisa kita ambil dari kegiatan tersebut demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan rehlah kita kali ini diberkali Allah subhanahu wa ta'ala dan membawa keberkahan membawa kemanfaatan bagi santri semua أخير القلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته